Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Simas Media. Sebelum memulai video yang satu ini, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi mundu antil qumul jannah tu'ris tumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya yang sudah mengikuti video yang satu ini dan selalu mengikuti video-video di channel kami. Oke, jadi perkenankan saya hari ini akan membawakan sebuah mobil gagah yang sudah berada di sebelah saya ini. Ini adalah Toyota Fortuner dengan tahun 2005, transmisi otomatik 2700cc bensin. Dan tentunya dengan kondisi yang saya pakai. Jadi kalau misalnya saudara-saudara sekalian sudah lama mencari sebuah mobil Fortuner dan penasaran dengan unit yang satu ini, boleh simak terus video berikut. Oke, kita langsung aja cek kondisi fisik mobil dan kita akan mulai dari bagian eksteriornya. Di sini Toyota Fortuner dengan warna silver metallic. Ini warna yang paling disukain karena awet dari debu dan untuk kondisi catnya masih tergolong bagus. Lalu untuk di bagian depan mobil terdapat di kedua sisinya headlamp. Ini masih yang model lama, simple namun tetap elegan dengan kondisi kelistrikan lampu normal dan tidak ada pecah serta lampu masih tergolong masih jernih. Sekarang kita ke bagian bawah sedikit, terdapat fog lamp yang untuk kondisinya juga masih jernih dan masih menyala dengan baik. Lalu untuk front bumper di sini kondisinya masih utuh dan tentunya bebas dari insiden. Selanjutnya kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping kita cek terlebih dahulu kondisi kaki mobil. Nah, di sini untuk ban kondisinya masih tebal, jadi siap pakai. Di sini lampu sein masih menyala dengan normal. Untuk bodi bagian samping kondisinya masih utuh. Footstep yang terawat dengan baik. Kemudian kita lihat ke bagian atas. Nah, di sini terdapat Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, untuk lampu belakang kondisinya jernih, tentunya kelistrikan normal. Bumper di bagian belakang kondisinya juga masih utuh. Sekarang kita cek kerangka. Nah, di sini untuk kerangka belakang hidrolik masih normal, berfungsi dengan baik, dan untuk kerangka di bagian belakang kondisinya masih lempeng. Mobil bebas dari insiden, bagian eksterior kondisinya masih oke dan masih mulus. Oke, kita lanjut ke bagian interior mobil langsung aja dari baris pertama. Nah, untuk di bagian depan saya terdapat dashboard yang didominasi dengan warna abu-abu kecoklatan dan warna krem muda dengan kondisi yang masih cukup bagus dan dilengkapi juga dengan sistem keamanan berupa dual SRS airbag di depan saya dan satu lagi berada di bagian setir. Nah, kemudian untuk setir sendiri di sini sudah yang ada tombol-tombol fungsional seperti audio re-switch, pengubah mode mobil, mode mobil, dan button-button lainnya. Nah, kemudian kita ke bagian tengah. Di sini terdapat head unit yang mana layarnya sudah touchscreen dengan fitur yang sudah cukup komplit. Nah, untuk pengaturan AC di sini juga kondisinya masih normal. Dan ini yang transmisi automatic, jadi nggak capek. Kemudian kita lanjut ke bagian jok. Untuk jok di sini sudah dilapisi dengan sarung jok yang warnanya senada dengan warna dominan interior mobil. Dan di sini untuk kondisinya masih bagus, tidak ada sobek. Begitupun dengan baris kedua, joknya rapi. Lalu kita akan cek juga ke bagian langit-langit. Di sini dia kondisinya terawat, masih bagus. Dan untuk bagian speedometer, di sini dengan tahun 2005, di sini kilometernya masih 90-an ribu. Nah, overall bagian interior mobil di sini kondisinya rapi dan masih nyaman untuk dibawa, bahkan untuk dibawa berpergian jauh.
Sekarang kita ke bagian mesin. Di sini untuk mesin, suara mesin normal. Dan untuk kondisi secara fisik, di sini terawat, bersih, 2700 cc dengan bahan bakar bensin. Tidak ada kebocoran juga pada olinya, jadi di sini untuk mesin sendiri kondisinya sehat, insya Allah nggak ada masalah. Lalu kita cek juga ke bagian kerangka-kerangka dari ruang mesin. Untuk kerangka dari ruang mesin, kondisinya lempeng dan masih asli dari pertama dikeluarkan. Kemudian lanjut ke bagian apron. Di sini untuk apron kondisinya juga masih lempeng. Nama Husni Darok, ya kan, dari PT Mandiri Cipta Express yang bergerak di bidang jasa pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Apabila Anda membeli unit di PT di channel Simas Media, kami siap membantu setiap pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Bila perlu, bila butuhkan kami, bisa telepon 0831
00841 atau website kami www.kirimmobil.com.id. Oke, saudara-saudara semua, kita sudah melihat kondisi fisik dari unit yang satu ini, Toyota Fortuner dengan tahun 2005, tipe G 2700cc dengan bahan bakar bensin. Dimana untuk kondisi fisik mobil, bagian bodi tergolong masih mulus dan tidak ada bekas-bekas insiden nabrak ataupun banjir. Dan untuk bagian interior, kondisinya masih nyaman, terawat. Emang ini mobil rawatan. Lalu untuk bagian mesin, kondisinya masih sehat, insya Allah nggak ada masalah. Nah, terkait dengan administrasi mobil, surat-surat komplit BPKB STNK, untuk buku-buku kelengkapan seperti panduan dan servis masih tersimpan dengan rapi semua. Dan spesial, jadi mobil yang satu ini lagi urus perpanjang pajak. Jadi untuk nanti saudara-saudara sekalian yang menjadi pembeli dari mobil ini bisa terima langsung pakai aja, mobil pajaknya masih sangat panjang, yaitu bulan 10 tahun 2022. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kalau saudara-saudara sekalian berminat dengan unit yang satu ini, bisa langsung saja hubungi ke nomor telepon kami. Bisa juga langsung datang ke alamat kami di Muria Selatan, Jakarta Barat untuk cek unitnya. Semoga video yang satu ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk saudara-saudaraku semuanya yang sedang mencari mobil. Apabila ada salah kata atau mungkin kurangnya dari saya mohon maaf dan juga mohon koreksi. Kalau suka videonya, boleh di like. Kalau bermanfaat, boleh untuk di-share ke saudara-saudara lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.